Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di TC TV Mang Irin. Kali ini saya mau review beberapa wesel dari produknya Mang Irin untuk Prayer King. Dan sekalian di sini juga mulai desain baru. Jadi wesel yang desain kemarin itu sudah direvisi menjadi seperti ini. Dan ini dijamin tidak akan anjlok. Insya Allah lancar. Kita mulai dari yang pertama, dari yang sebelah kiri. Ini wesel belok. Kenapa ini beraneka macam? Nah, kadang kita pas lagi booking order itu suka bingung kita butuhnya yang F atau yang R. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. F itu adalah front, artinya bagian depan dia yang ada soket ininya, yang ada soket atasnya. Dan sekarang sini udah nggak pakai baut tapi udah pakai kancing, jadi klik-klik udah nggak ada lagi alas sininya. Cara pembacaannya adalah ini F, kita lihat arah beroknya, ini kiri, berarti ini adalah F kiri, yang seperti ini adalah F kiri. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga sama, ini F tapi ini F kanan. Jadi nanti setelah ini akan dipraktikkan ya cara memasang wesel yang baik dan benar pada sebuah diorama. Dan ini bagian negatif itu bagian R, yaitu bagian yang berlubang. Berarti ini disebutkan R kiri, dia beloknya ke kiri. Ini berarti R kanan. Kemudian di bagian kelima ini adalah wesel Inggris. Di sini juga ada arahnya. Jadi arahnya kiri sama kanan, dia ambil dari yang paling panjang. Dan di sini kan ini pendek, ini panjang. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita praktekkan. Ini udah 4 soket kancing. Belok-beloknya juga udah enak. Klik-kliknya enaknya itu satu-satu dipindahinnya, cuman harus searah. Kalau ini ke kiri, ini juga ke kiri. Kalau ini ke kanan, ini juga ke kanan. Dan ini nanti kebutuhannya itu perlunya yang panjangnya itu yang kiri atau yang kanan. Kemudian di wesel ke 6 ini ada double crossover. Jadi crossover itu untuk berpindah secara cross, secara silang. Dan ini double. Double itu dari dua jalur. Sama dengan 5 wesel di sini. 1, 2, 3, 4. Yang double crossover ini nggak ada polaritinya. Jadi ini bisa bolak-balik ya. Nggak ada F, nggak ada R kalau ini. Oke, kita langsung aja coba pasangkan. Oke, kita masuk ke perakitan. Di sini soalnya pendopo crossover, dan di sini PJL double. Kalau desain yang sebelumnya ini full 3D print, saya ubah menjadi 3D printnya hanya pas bagian alasnya saja. Arah tracknya memakai track ori dari Rail King itu sendiri. Enak, soketnya juga udah tinggal klik. Ini kan F, jadi sekarang kita pakai F yang kanan. R, ini R dari kanan. Nah, setiap pembelian R kanan itu dikasihnya itu 3, satu yang misalnya 2 belok ini. Yang serongnya satu tarik lurus yang rail king. Jadi nanti pada saat dipasang itu ini sejajar bagian kirinya dan ini juga sejajar.
misalnya kita pakai R kiri. Nah, di sini saya akan memakai crossover. Dan ini track lurus untuk spur baduk. Jadi spur baduk teh spur untuk naonnya? Notogen loko kalau misalnya remblong. Selanjutnya tinggal kasih lurus. Nah, serong yang dari R kanan bisa digunakan di sini. Oke, ini prinsip sederhana dari pemasangan track yang terdiri dari double crossover, PJL. R kanan, R kiri, kemudian pasok. Nah, seperti ini track layout untuk kita review Westerwelcome. Kita langsung saja running, rolling.